Hai teman-teman, selamat datang di channelku. Jadi, yang pertama kalian buka dulu Google Drive-nya. Ini buat yang iPhone user ya. Terus kalian pilih foto atau video mana yang mau kalian download. Jadi nanti itu caranya sama aja antara download foto atau video. Misalnya yang ini ya. Nah, kalian langsung aja pencet tombol titik 3 di pojok kanan atas. Terus kalian scroll ke bawah, nanti ada send a copy. Nah, setelah itu nanti kan ada save image. Kalian pencet yang itu. Terus nanti secara otomatis foto atau video yang kalian save langsung ada di kamera roll kalian. Tada, selesai. Tonton juga video aku yang lain dan jangan lupa untuk subscribe dengan cara klik foto profilku atau tombol subscribe di bawah untuk mendukung channel ini agar lebih sering upload dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video. Dan buat kalian yang mau kritik, saran maupun request, kalian bisa langsung komen aja di bawah. And see you on my next video.